Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumi liqa'i rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alaihi afdalus salati wa atammit taslim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa ahibba'i fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Jamaah Maghrib Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang juga senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan pada kita dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya, baik yang kita rasakan oleh panca indera kita ataupun yang kita rasakan di dalam hati kita atau yang kita rasakan lewat perasaan, ya, kita semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diberikan nikmat dinikmati secara fisik namun kehilangan nikmat dalam bentuk perasaan. Ya, hilang nikmat dalam bentuk perasaan ketenangan jiwa yang tidak dia miliki. Sebaliknya ada pula yang diberikan atau tidak mendapatkan kenikmatan dalam bentuk nikmat fisik, dicabut kesehatan dari dirinya, namun tetap ia dalam hatinya mendapatkan nikmat perasaan yang aman nyaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi ketika Allah memberikan semua itu nikmat tersebut kepada kita. Maka senantiasa kita kuatkan dan tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendorong untuk kita terus istiqamah dalam menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala minta untuk kita kerjakan dalam bentuk kewajiban-kewajiban ataupun apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melengkapi kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Sekaligus ia membuat kita istiqamah untuk mengendalikan diri, bersabar menahan hawa nafsu kita, diri kita dari segala hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada kedua kita, junjungan dan teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan nabi yang telah berkorban dengan pengorbanan yang sangat besar, pengorbanan yang sangat maksimal untuk kemudian dengan harapan hidayah ini bisa sampai kepada umat manusia. Dan alhamdulillah ketika kita adalah satu di antara manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan manisnya dan nikmatnya keimanan dan nikmatnya hidayah yang telah beliau perjuangkan, yang telah beliau perjuangkan dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan waktunya, pikirannya, sehingga hidayah tersebut bisa sampai ke dalam relung hati kita masing-masing. Dan ini adalah nikmat pilihan. Setelah hidayah tersebut melewati miliaran atau jutaan manusia, bahkan ada manusia yang hidup bersama dengan beliau, bertegur sapa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin pernah berjabat tangan dengan beliau, pernah duduk bersama dengan beliau, pernah melihat beliau dan mendengarkan lantunan-lantunan kalimat beliau, tetapi hidayah tidak menembus ke dalam hatinya, karena memang hidayah adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki dari orang-orang yang engkau cintai dan sangat engkau inginkan agar mendapatkan hidayah,
walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi hidayah itu betul-betul hak Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka ketika Allah menakdirkan kita menjadi salah satu di antara hambanya yang mendapatkan hidayah, mendapatkan keislaman, menerima konsep keimanan yang dibawa, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka mari kita jaga hidayah tersebut. Mari kita terus pupuk hidayah tersebut, ya, dengan ilmu, ya, dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Baik, kita melanjutkan ya pembahasan kita ya seputar peringatan atau kitab kita, pembahasan rutin kita, kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib lil Imam Al-Munziri rahimahullahu taala, yang telah diteliti dan dipilah oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam satu kitab tersendiri yang beliau kumpulkan dengan nama kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Nah, karya atau hasil penelitian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, bab pembahasan kita sekarang atau hadis-hadis yang kita bacakan adalah pada bab At-Targhib fi du'ai bainal adhani wal iqamah. Targhib, anjuran atau motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap satu amalan yang dianjurkan, yaitu berdoa bainal adhani wal iqamah. Ini diantara amalan yang kita amalkan untuk mengisi fatrah, ya, interval antara setelah adhan sampai dikumandangkan iqamah. Ini yaitu doa. Nih, di situ ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berdoa antara adhan dan iqamah. Hadis yang pertama, hadis yang sahih li ghairihi, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik khadimir Rasul, ya, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu bersabda, ad-du'a bainal adhani wal iqamah la yuraddu. Doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba pada waktu interval setelah azan hingga iqamah adalah doa yang tidak ditolak. Iya, maka ini menunjukkan, iya, dari satu sisi motivasi Nabi SAW untuk memanfaatkan waktu tersebut, dan ini juga menunjukkan bahwasanya waktu itu adalah satu di antara waktu-waktu yang mustajab. Iya, waktu-waktu yang ia mustajab untuk kita berdoa. Iya, maka mari kita jangan melewatkan ya waktu tersebut ya untuk kita berdoa antara azan dan iqamah. Iya, terlebih lagi ya juga dianjurkan untuk salat sunnah ya setelah itu, iya, qabliyah. Naam, antara azan dan iqamah, dan semua salat ya ada anjuran untuk salat sunnah 2 rakaat. Iya, antara azan dan iqamah. Iya, bahkan di solat zuhur dianjurkan sampai 4 rakaat, dan sebelum asar juga boleh 4 rakaat. Iya, menunjukkan bahwasanya antara azan dan iqamah harus dimanfaatkan. Itu di antara waktu yang mustajab. Iya, untuk kita isi dengan amalan, iya, amalan, iya, kebajikan, termasuk solat sunnah tentunya. Setelah itu kita bisa berdoa ia sesuai apa yang kita kehendaki dan apa yang kita harapkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah satu di antara momen dan waktu-waktu yang mustajab. Dan ia tentu, ia seorang hamba yang mampu memanfaatkan waktu-waktu tersebut, ia adalah seorang yang ia patut ia untuk mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai satu tolak ukur bagi kita yang sampai waktu-waktu mustajab pun kita tidak mengisinya dengan doa, iya, maka bagaimana lagi waktu-waktu yang tidak mustajab. Iya, maka iya paling minimal, iya, kita manfaatkan waktu-waktu mustajab tersebut, iya, untuk kemudian kita menjadi
orang yang senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat senang kepada hambanya yang selalu meminta. Iya, bahkan al-mulahin fi du'a. Iya, bahkan Allah senang kepada hambanya yang iya sangat mendesak dalam doanya. Iya, betul-betul menunjukkan iya kebutuhannya di dalam berdoa. Iya, dan Allah tidak suka iya kepada orang-orang yang tidak iya suka berdoa. Iya, yang tidak mau meminta. Kemudian hadis yang berikutnya sahih li ghairihi. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, qala, beliau meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'atani tuftahu fihima abwabus sama. Ada dua waktu yang mana pintu-pintu langit terbuka pada dua waktu tersebut. Wa qallama turaddu ala da'in da'watuhu, dan pada waktu itu ia sangat jarang, sangat sedikit ia doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya peluang doa diterima sangat ia terbuka. Ia satu di antara waktu-waktu mustajab. Inda hudurin nida was-saffi fi sabilillah. Yang pertama adalah ketika azan ya telah dikumandangkan, artinya bainal adzani wal iqamah, was-saffi fi sabilillah, dan ketika seorang mujahid berada dalam barisan-barisan peperangan. Ini waktu-waktu yang mustajab. Ya, ketika selesai azan dan ketika seseorang berada dalam barisan-barisan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil afdhin, dan dalam lafaz yang lain, sintani la turaddani aw qallama yuraddani ad-du'a. Dan ada dua waktu yang doa tidak ditolak, atau sangat ya jarang, sangat sedikit doa yang ditolak pada dua waktu tersebut ketika dipanjatkan, yaitu ad-du'a wa indan nida, yaitu doa ketika seruan azan dikumandangkan atau setelah azan dikumandangkan, wa indal ba'si, dan ketika dalam kondisi ya hina yulhimu ba'duhum ba'da, ketika dua kubu pasukan sedang bertemu dalam medan peperangan. Ya, ketika ya perang sedang berkecamuk ya antara dua pasukan musuh, maka itu adalah waktu yang mustajab ya untuk ia dipanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya kita sebutkan secara cepat, hadis yang sahih, dan ini sudah pernah disebutkan sebelumnya kayaknya ini. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan qala, ya bahwasanya seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innal muadzinina yabdulunana. Seseorang datang kepada Nabi SAW dan ia menyampaikan perasaan gibtah, artinya ada bentuk hasad, yang terpuji. Ia menyampaikan perasaan gibtah kepada Nabi SAW, ada perasaan hasad. Ia merasa tersaingi, merasa terkalahkan. Ia dengan menyampaikan innal muadzinina yafdulunana, mengatakan sesungguhnya para muazzin itu ia mengalahkan kita, mengalahkan kami. Sesungguhnya para muazzin itu mendapatkan banyak keutamaan yang tidak bisa kami dapatkan. Ia karena muazzin itu hanya tugas ia perorangan atau satu dua orang saja yang bertugas untuk azan di satu masjid. Termasuk di zaman Nabi SAW, ya. Bilal dan ya, sahabat yang lain yang ditugaskan untuk azan. Sedikit yang mengerjakan amalan tersebut. Sedangkan hadis-hadis yang disebutkan Nabi SAW akan keutamaannya sangat banyak. Ya, sangat banyak yang menyebutkan keutamaan tersebut. Maka sahabat ini ya, bagi menunjukkan hirs, ketamakan, dan keinginan besar untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan, maka dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan hal tersebut.
Maksudnya dia merasa rugi ketika ada keutamaan, ada fadilah yang orang lain bisa mendapatkannya, sedangkan dia tidak ada jalan untuk bisa mendapatkan. Kalau amalan lain dia bisa saingi, ya, tetapi kalau azan tidak bisa, karena ini jabatan khusus, ya, tugas mulia yang khusus diberikan, ya, kepada orang-orang yang diberikan amanah. Maka, ya, dia merasa iri, ya, gibtah kepada para muazzin. Ya, sebagaimana kasus sahabat juga, yang sekumpulan sahabat yang kurang mampu, ya, sahabat yang tergolong sahabat-sahabat yang miskin, datang kepada Nabi SAW dengan, ya, menyampaikan, ya, pengaduan yang kurang lebih sama dengan ini, dengan mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur, ya Rasulullah, para orang-orang kaya tersebut mereka telah memborong kebaikan, ya, mereka telah mendapatkan keutamaan yang banyak, sedangkan kami tidak ada jalan untuk bisa kami kerjakan, ya, untuk bisa menyaingi mereka, untuk bisa menandingi mereka. Setiap ada peluang sedekah, mereka bersedekah. Iya, mereka melihat orang yang kurang mampu, dia berikan sedekah, dia dapatkan keutamaan yang banyak. Sedangkan kami, kami tidak memiliki kemampuan, iya, kami tidak memiliki kelebihan harta yang bisa kami gunakan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka zikir. Iya, setelah salat dia baca subhanallah 33 kali, iya alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, dan berapa zikir yang diajarkan. Ternyata zikir itu juga diketahui oleh orang-orang kaya dari kalangan para sahabat dan diamalkan. Datang lagi melapor, mereka juga berzikir sebagaimana yang engkau ajarkan kepada kami. Maka Rasulullah mengatakan dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dipilih. Nah, seperti ini juga. Seorang sahabat ini datang pada Nabi SAW karena menganggap muazzin itu banyak sekali keutamaannya. Sedangkan ya, tidak ada jalan untuk bisa dia mendapatkan keutamaan tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengajarkan bagaimana caranya agar mendapatkan juga keutamaan tersebut. Kul kama yakulun. Iya, jalannya agar bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang juga didapatkan oleh muazzin adalah kul kama yakulun. Ucapkan apa yang diucapkan juga oleh muazzin tersebut. Iya, ketika muazzin berseru, iya Allahu akbar Allahu akbar, ikuti. Naam. Iya, setelah muazzin selesai, ulangi, iya, ucapan muazzin tersebut kecuali pada kalimat hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Maka dalam hadis disebutkan kita mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Fa idzan tahaita fasal tu'tahu. Iya, dan ketika telah selesai azan, fasal tu'tahu. Ketika selesai azan dikumandangkan, setelah membaca salawat sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya, baca salawat pada Nabi SAW, kemudian berdoa untuk Nabi SAW, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma, sampai terakhir. Setelah itu fasal tu'tahu, setelah itu memintalah, engkau akan diberikan. Ya, setelah itu berdoa. Apakah sebelum solat boleh berdoa jika kita mau solat qabliyah, ataukah setelah solat tidak ada waktu yang dikhususkan? Disebutkan secara umum selama interval antara azan dan iqamah semuanya adalah waktu yang mustajab. Sal tu'tahu, minta apa yang engkau inginkan, Allah akan menjawabnya. Ya, Allah akan memberikan ijabah terhadap doa-doa yang kita panjatkan. Kemudian sebagai tambahan, ya, pada bab ini, dan kita lanjutkan pada bab berikutnya. Iya, karena kita membahas tadi seputar waktu-waktu yang mustajab, maka kita lengkapi saja dengan menyebutkan, ya, beberapa poin lagi. Nah, dari waktu-waktu yang mustajab tersebut, atau iya, doa-doa yang mustajab. Yang pertama tambahannya, nah, adalah disebutkan dalam satu hadis tiga doa yang mustajab, yaitu doa yang orang-orang yang terzalimi.
dua orang yang terzalimi, apakah terzalimi secara fisik ataukah terzalimi secara psikis, apa, secara batin. Nah, semua itu adalah bentuk kezaliman, kezaliman harta atau kezaliman apapun. Maka itu adalah momen, kesempatan untuk memanjatkan doa. Kemudian da'watul musafir, doanya orang yang musafir, doa orang yang dalam perjalanan. Orang yang musafir adalah diantara momen, kesempatan untuk banyak berdoa. Kemudian da'watul walid ala waladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Iya, doanya orang tua kepada anaknya. Ini disebutkan dalam satu hadis. Tiga poin tersebut disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan, qala Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda, thalathu da'awatin mustajabat, ada tiga doa yang mustajab. Iya, ada tiga doa yang mustajab. Tiga orang atau tiga kondisi. Nah, la syakka fihinna, iya, bahkan ditekankan oleh Nabi SAW, tidak diragukan, iya, akan diijabahnya doa tersebut. Tidak diragukan akan diijabahnya doa tersebut. La syakka fihinna, yang pertama da'watul mazlum, yang pertama adalah doanya orang-orang yang tertindas, terzalimi. Iya, doanya orang-orang yang terzalimi. Iya, akan tetapi, iya, kembali kita ingatkan kaidah dalam ijabatul doa. Iya, kaidah dalam Allah Subhanahu wa taala menjawab doa itu dengan tiga bentuk. Iya, yang biasa kita sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu, iya, ketika satu doa dikatakan diijabah, Allah mengijabahnya dengan satu di antara tiga bentuk ijabah. Nah, iya, satu di antara tiga cara Allah Subhanahu wa taala membalas, mengijabah doa kita. Yang pertama, iya, Allah mengijabah sesuai apa yang kita minta. Iya, disegerakan dan sesuai dengan apa yang kita minta. Itu salah satu bentuk ijabah, dan itu banyak terjadi pada para nabi dan rasul, dan juga orang-orang saleh merasakan itu. Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa mereka sesuai dengan apa yang mereka minta, bahkan ada yang disegerakan seketika itu diijabah apa yang mereka minta. Kemudian ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, iya, dengan diganti dengan dihindarkannya dia dari mara bahaya, yang semestinya, iya, dia akan tertimpa satu, iya, bentuk musibah dan bahaya, satu mudarat, iya, akan tetapi karena doa yang telah dia panjatkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengijabah dengan, iya, membalasnya dengan menghindarkan dari musibah dan bala tersebut atau penyakit dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah, iya, Allah Subhanahu wa taala yadakhiruhu, Allah kemudian menyimpan doa-doa tersebut. Allah menampung doa-doa yang telah kita panjatkan dan Allah terima, nanti diserahkan balasannya di syurga Allah Subhanahu wa taala atau di akhirat. Iya, dan ini tentu balasan yang paling baik. Maka tidak boleh kita berputus asa dalam berdoa. Iya, tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa-doa sekian banyak. Iya, jenis doa yang telah kita panjatkan belum diijabah, maka iya, jangan kita berputus asa. Dan jangan kita mengatakan, mana bukti hadis-hadis bahwasanya doa antara azan dan iqamah itu iya diijabah? Sudah sekian tahun saya berdoa, disegerakan jodoh saya, belum datang-datang juga. Allah mungkin mengijabah dengan cara yang lain. Nah, Allah mengijabah dengan cara yang lain. Ya, dari apa yang kita sebutkan tadi. Maka tidak boleh ada prasangka buruk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berdoa. Kita senantiasa, ya, dalam harapan kita adalah doa kita diijabah dengan salah satu dari tiga hal tersebut yang telah kita sebutkan tadi. Jadi kata Nabi SAW, tiga hal momen berdoa yang perlu untuk dimanfaatkan. Thalathu da'awatin mustajabat,
tiga kondisi doa atau tiga doa yang pasti diijabah, la syakka fihinna, tidak ada keraguan pada doa tersebut akan diijabahnya. Da'watul madlum, pertama doa setiap orang yang terzalimi. Maka ketika kita merasa ada hak, ketika kita dalam kondisi terzalimi, hal yang paling pertama kita lakukan adalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa apa yang kita inginkan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena momen itu adalah kesempatan emas untuk doa seorang hamba diijabah. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang sedang musafir. Meskipun kadang seorang ketika musafir lalai, banyak karena kesibukan dan kelelahan kadang lupa. Maka mari kita manfaatkan perjalanan kita, kondisi status safar kita, untuk banyak berdoa. Meskipun dalam solat kita diberikan keringanan untuk kemudian menjamak dan mengqasar solat kita. Kita diberikan keringanan untuk meninggalkan solat-solat sunnah kecuali sunnah sebelum subuh. Akan tetapi doa jangan kita lewatkan. Doa terus kita panjatkan dalam perjalanan-perjalanan kita, karena itu adalah momen kesempatan untuk diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watul walid ala waladihi, dan inilah momen peluang yang paling banyak dan paling besar, doanya seorang orang tua kepada anak-anaknya. Doanya orang tua kepada anak-anaknya. Dakwah orang yang mazlum ada tapi jarang. Dakwah orang yang terzalimi. Dakwah musafir sekali-kali saja kita safar. Tetapi status kita sebagai orang tua itu sepanjang hayat kita. Ketika kita telah dikaruniai anak, maka hal yang perlu untuk diperhatikan adalah banyak mendoakan anak-anak kita. Banyak mendoakan mereka. Karena doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin akan diijabah adalah doanya orang tua kepada anaknya. Makanya jadikan itu sebagai senjata kita. Doa silahul mu'min, sebagai jurus kita dalam mendidik anak-anak kita. Ketika kita menghadapi kesulitan dalam mendidik mereka, maka doa adalah jalan terbaik. Doakan mereka dengan kebaikan, dan jangan sekali-kali mendoakan keburukan kepada mereka, karena doa orang tua adalah doa yang mustajab. Kemudian da'watus sha'im, doanya orang-orang yang berpuasa. Puasa apa saja? Sunnah ataupun wajib. Kapan seorang hamba berpuasa, maka itu adalah momen juga untuk perlu memperbanyak doa, karena orang-orang yang berpuasa doanya adalah doa-doa yang mustajab. Wa da'watul imamul adil, doanya para pemimpin yang adil, doanya para pemimpin yang soleh. Da'watul dzakirin Allah katsira, dan doanya orang-orang yang banyak berzikir. Doanya orang-orang yang menjaga zikirnya adalah doa yang diterima. Sebagaimana dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Tsalatsatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga golongan orang yang tidak ditolak doanya. As-sha'imu hatta yuftir. Yang pertama adalah orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Jadi mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, di antara keutamaan dari puasa yang kita kerjakan adalah kita mendapatkan peluang untuk doa-doa kita diijabah. Maka kita di antara amalan yang mesti diperbanyak ketika kita dalam kondisi berpuasa adalah memperbanyak doa-doa tersebut, karena ini adalah momen yang dijanjikan oleh Nabi SAW sebagai waktu-waktu yang mustajab. Wal imamul adil, dan para pemimpin yang soleh, para pemimpin yang adil yang menjalankan amanah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Adil dalam artian menjalankan amanah sebagaimana mestinya, itu makna adil. Dalam bahasa Arab, al-adl artinya wad'u syai' fi mawdi'ihi. Adil itu artinya
menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adalah az-zulm. Lawannya adalah kezaliman. Iya, az-zulm kezaliman adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Kezaliman itu adalah ia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Iya, makanya Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Iya, kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak ditempatkan pada tempatnya, atau ditempatkan pada sesuatu yang sangat-sangat tidak pantas, yaitu peribadatan. Ketika ibadah tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah ditujukan kepada selain Allah, maka itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan dia adalah kezaliman yang paling besar. Maka al-imamul adil, imam yang adil adalah imam yang amanah, pemimpin yang amanah, iya, yang menjalankan amanahnya sebagaimana yang mestinya. Iya, sebagaimana mestinya, maka mereka adalah orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan diijabah doa-doa mereka. Dan di samping keutamaan yang lain, iya, keutamaan para pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, iya, dalam hadis 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Yang paling pertama disebutkan adalah al-imamul adil, para pemimpin-pemimpin yang adil. Iya, karena pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, kebaikannya tidak hanya pada dirinya, tetapi kebaikannya dirasakan oleh orang yang begitu banyak, dirasakan oleh masyarakat yang banyak, sehingga Allah memberikan keutamaan yang besar kepada mereka. Dan sebaliknya, ketika pemimpin adalah pemimpin yang zalim, yang tidak bersikap amanah, ia juga diberikan ancaman yang keras oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, dikarenakan keburukannya, mafsadahnya itu berdampak kepada manusia, berdampak kepada masyarakat secara meluas. Maka ini adalah momen. Kemudian yang ketiga adalah dalam hadis ini disebutkan salasun la turaddu da'watuhum, as-sha'imu hatta yuftir, orang-orang berpuasa sampai berbuka, wal imamul adil, dan imam yang adil, wa da'watul mazlum, kemudian diulangi lagi doanya orang-orang yang terzalimi, yarfa'uha Allahu fawqal ghamam, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya di atas ke langit, wa tuftahu laha abwabus sama, kemudian dibukakan doa-doa tersebut pintu-pintu langit, wa yaqulur rabb, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati, dan demi kemuliaanku, la ansurannaki walau ba'da hinin, pasti akan saya berikan pertolongan kepadamu, walau ba'da hinin, meskipun bukan secara langsung di saat itu. Pasti siapa yang telah dizalimi, pasti akan datang kepadanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan pertolongan kepadanya, walau ba'da hinin, meskipun agak lambat sedikit, tetapi siapapun yang dizalimi, dia berhak untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala selama dia mengadu kepada Allah. Maka setiap kezaliman yang kita menimpa diri kita, pada harta kita, pada kehormatan kita, pada fisik dan seterusnya, maka kembalikan kepada Allah, mengaduh kepada Allah, Allah pasti siapkan pertolongannya cepat ataupun lambat. Pasti dijanjikan. Siapapun yang mendapatkan kezaliman dan dia mengaduh kepada Allah, sebelum mengaduh kepada manusia dan makhluk, pasti Allah berikan pertolongan kepadanya. Pasti Allah janjikan pertolongan diberikan kepadanya cepat ataupun lambat. Dan dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga, qala Rasulullah sallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yaruddu Allahu du'aahum." Ada tiga golongan manusia yang Allah tidak menolak doa-doa mereka. Adzakirun Allah kathira. Yang pertama adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Dan orang yang senantiasa banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjaga zikir-zikirnya,
tentu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang telah dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga meminta kepadanya. Di saat mereka meminta, ia mereka adalah orang-orang yang patut untuk disegerakan dan diberikan balasan terhadap doa-doa mereka. Wal madlum, ia disebutkan lagi orang yang terzalimi, wal imamul muqsit, dan para pemimpin yang adil yang amanah. Ini sehingga tambahannya dalam hadis ini adalah adzakirunallaha katsira. Nah, para orang-orang yang banyak mengingat, berzikir kepada Allah. Ini keutamaan tambahan diberikan kepada orang-orang yang menjaga zikir-zikirnya. Ia zikir setelah solat. Nah, doa-doa harian. Nah, setiap aktivitas kita, Rasulullah mengajarkan doa-doanya. Keluar rumah, masuk rumah, bahkan keluar kamar mandi, masuk kamar mandi, berpakaian, makan, minum, zikir pagi dan petang, banyak sekali zikir-zikir. Ketika kita menjadi orang yang terbiasa mengamalkan hal tersebut, maka kita akan menjadi orang yang dekat dan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah. Maka di saat kita meminta, doa-doa kita akan dimudahkan untuk diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi dikuatkan dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wadzakirinallaha katsiran." Orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara manfaatnya akan mudah diterima doa-doanya, mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa yang telah dia panjatkan. Kemudian di antara mukmin atau orang-orang yang doanya akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah da'watul ghazi fi sabilillah. Ini sudah disebutkan tadi di hadis. Nah, pada kitab yang kita baca tadi, doanya orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Da'watul hajj, doanya orang-orang yang sedang melakukan prosesi haji. Wa da'watul mu'tamir, dan doanya orang-orang yang sedang melakukan prosesi umrah. Orang yang sedang melakukan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, doanya orang-orang yang sedang melaksanakan haji, dan doanya orang-orang yang sedang melaksanakan umrah. Disebutkan dalam satu hadis, tiga poin tersebut disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-ghazi fi sabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, atau orang yang sedang berperang, lebih khusus lagi sesuai hadis tadi adalah saat perang sedang terjadi. Orang yang sedang dalam pertempuran di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti para mujahid-mujahid kita di Palestina, di Gaza, ketika mereka sedang berperang sambil mereka berdoa. Dan itu diantara doa-doa yang mustajab. Wal hajj, dan orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Wal mu'tamir, dan orang yang sedang berumrah. Ini menunjukkan dalam diantara amalan yang perlu diperbanyak dalam umrah dan berhaji, adalah banyak berdoa. Jangan habis di foto dan selfie momen tersebut. Dimanfaatkan untuk banyak berdoa. Kesempatan emas tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafadallaha du'a'ahum fa'ajabuhu. Mereka adalah orang-orang yang doanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'ajabuhu, lalu Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa mereka. Mereka adalah orang yang doanya sampai terkirim sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membalas doa-doa mereka. Ini tiga momen. Seorang yang berjihad, kemudian seorang yang menunaikan ibadah haji, dan yang menunaikan ibadah umrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menunaikan tiga keutamaan ini sebelum kita meninggalkan dunia ini. Wasa'aluhu fa'atahum. Tiga jenis golongan manusia tersebut, ketika mereka mengerjakan amalan-amalan mulia tersebut,
Lalu mereka sempat berdoa, menyempatkan diri untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'atahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, mengijab apa yang mereka minta. Kemudian kita percepat ya, karena waktu. Nah, da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib. Doanya seorang muslim kepada saudaranya pada saat dia tidak mengetahuinya. Ya, bi dhahril ghaib, dalam kondisi tidak diketahui oleh saudaranya bahwasanya dia mendoakannya. Hadis Ummu Darda radhiyallahu taala anha, ya, qala Rasulullah SAW bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Doanya seseorang terhadap saudaranya dengan tidak diketahui, dalam kondisi tidak diketahui oleh saudaranya bahwasanya dia sedang mendoakannya, mustajabah. Itu adalah doa yang diijabah. Ya, dan ini jarang mungkin yang mengamalkan. Ya, yang mungkin sering kita doakan adalah orang tua. Ya, itu yang paling penting tentunya. Tetapi mendoakan saudara kita secara khusus, ya, ukhuwah kita mungkin jarang yang sampai kepada hal tersebut. Tapi orang-orang soleh kita terdahulu, kalangan para sahabat dan tabi'in, salafus soleh terdahulu, sampai ukhuwah mereka membawa mereka untuk mendoakan saudara mereka dalam doa-doa mereka dan menyebut nama mereka. Ya, ini satu amalan yang mungkin jarang kita amalkan. Kita jarang mendoakan saudara kita di doa-doa kita. Ya, mungkin lebih banyak ya, kita mendoakan ya di grup, di media sosial. Ya, alhamdulillah. Ya, itu satu doa yang perlu. Tetapi doa yang paling mustajab adalah ketika kita mendoakan mereka bi dhahril ghaib, tanpa mereka ketahui bahwasanya kita mendoakan mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, da'watul mar'i al-muslim, ya, doanya seseorang muslim kepada saudaranya, dan ini bentuk ukhuwahnya. Ya, bentuk ukhuwah dan persaudaraan yang sangat baik adalah mustajab, inda ra'sihi malakun muwakkal. Ya, seseorang yang berdoa mendoakan saudaranya dalam kondisi tidak diketahui oleh saudaranya, Allah mengutus kepadanya seorang malaikat, ada sosok malaikat yang berada di atas kepalanya. Kullama da'a li akhihi bi khair, setiap dia mendoakan satu bentuk kebaikan kepada saudaranya, qala al malakul muwakkal bihi, malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala berkata amin, malaikat yang mengaminkannya, dan malaikat tersebut berkata dan mendoakan, walaka bimithlihi, untukmu seperti apa yang engkau doakan untuk saudaramu. Kita mendoakan saudara kita, doa kita, kita berharap doa yang mustajab. Tetapi malaikat, tentu doa-doa mereka adalah doa yang mustajab, karena mereka adalah makhluk yang suci, tidak berdosa, tidak melakukan dosa-dosa pada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Maka setiap kita mendoakan saudara kita, iya, diam-diam tanpa dia ketahui, maka doa itu adalah mustajab untuk saudara kita. Iya, doa itu mustajab untuk saudara kita. Tetap, dan malaikat, Allah mengutus sosok malaikat untuk mengaminkan doa kita dan menambahkan doa, walaka bimithli, untukmu, iya, seperti apa yang engkau doakan. Dan sebaliknya, jangan kita mendoakan keburukan kepada saudara kita. Iya, jangan sampai keburukan tersebut juga kembali kepada kita. Iya, karena ada malaikat yang mendoakan ketika mengatakan walaka bimithli, untukmu seperti apa yang engkau doakan. Kemudian da'watu al-walad as-salih liwalidayhi, kita sebutkan secara cepat, doanya anak yang soleh kepada orang tuanya. Iya, sampai ketika telah meninggal sekalipun. Iya, disebutkan di antara satu, iya, doa yang tetap diterima, amalan yang terus mengalir adalah doa anak yang soleh kepada kedua orang tuanya. Itu menunjukkan bahwasanya doa tersebut adalah doa yang mustajab. Kemudian da'watu man ta'arra minal lail, doanya orang yang terjaga, terbangun di malam hari. Iya, terbangun tiba-tiba, iya, di malam hari, lalu dia membaca zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah, ya, wa subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah,
Tsumma qala Allahumma ighfirli. Kemudian yang pertama dia sebutkan adalah permohonan ampun, Allahumma ighfirli. Kemudian berdoa setelah itu, auda'a atau berdoa, doa apa saja ustujibalahu. Iya, diterima doanya. Fa in tawaddaa shalla qubilat shalatu. Kalau dia bangun lagi menambah dengan bangun berwudu lalu salat, akan diterima salatnya. Ini momen iya, berdoa yang diterima. Kemudian da'watul muttar, doanya orang-orang yang terdesak dalam kondisi genting, terdesak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, amma yujibul muttarra idza da'an. Dan siapakah yang menerima doa hamba ketika dalam kondisi terdesak, dalam kondisi genting? Iya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya, maksudnya Allah akan menerima. Iya, dalam kondisi-kondisi urusan yang genting, yang mendesak, yang darurat, berdoa, sempatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat senang kepada hambanya yang iya dalam kondisi terdesak kemudian dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, masih ada beberapa lagi poin-poin bisa kita sebutkan nanti pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Maka iya, mari kita manfaatkan momen-momen mustajab tersebut untuk kita manfaatkan untuk berdoa, karena tentu kita adalah orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat butuh untuk diijabah dan diterima doa-doa kita. Maka kita memanfaatkan setiap momen-momen yang mustajab tersebut untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal-hal yang keliru mohon diluruskan, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan, kekeliruan dan kekhilafan. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.